Polandia kah? Fenerbahce Ozil. Wah, hoki. Dapat pemain Islam ya, karena ini udah memasuki bulan puasa, mungkin berkah juga buat gua di sini ya. Dapat Muhammad Ozil. Wow. Yeah, what's up? Mario, welcome back. Kembali lagi bersama gue. Jadi untuk konten kali ini, di sini gue bakal bermain game PS Mobile. Dan di sini gue bakal gacha ya. Di sini gue bakal gacha untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Kenapa gitu ya? Karena manajemen squad gue, tim gue masih jelek ya. Di sini gue masih awal banget main. Walaupun dulu gue udah pernah main, tapi lupa akun. Oke, di sini gue bakal coba yang gratis dulu. Semoga kita dapat Messi ya. Gue pengennya dapat Messi gitu. Kalau ada lebih yang bagus ya, dapat Ronaldo juga nggak apa-apa ya. Kita duetin gitu kan. Ada Lewa, ada Messi, ada Ronaldo. Gila, itu dream team banget sih ya. Tanpa teori gitu, nggak usah pakai trik atau teori ya. Kita lihat, ini dapat apa nih gitu kan? Oke, Prancis, apakah Mbappe kita lihat agak hitam dikit. Ternyata langsung dapat Neymar loh. Wah, oke, gua dapat main sayap kiri ya, LWF ya. Wih, gua nggak paham apakah ini bagus atau enggak. Bagus ya, ini Neymar gitu. Wah, gokil. Gacha pertama langsung dapet yang gratis loh. Apakah kontennya udahan? Kita nabung buat nanti. Oke, gue bakal gas aja, gue bakal habisin ya. Karena gue pengen banget punya Messi, gitu ya. Kita gacanya di sini ya. Tuh dapet pemain keempat paling bagus di sini ya. Oke, yang pertama sih ada Bang Dodo ya. Semoga sih dapet Bang Dodo ya. Kalau nggak Messi, ya pengennya sih gue dapet siapa ya? Ah, gue siapa aja deh ya. Ini kan mainnya game bola gitu. Kalau kita punya pemain bagus tapi mainnya bego ya, ya bego juga nanti pemainnya jatuhnya. Walaupun kualitinya bagus, ya gak? Setuju sama gue? Oke, gue pakai gacha aja langsung. Kita pakai koin langsung. Oke, kita lihat ya. Dapat siapa? Spanyol. Golden ball, black ball dong, gak ada yang golden kah? Ah, dapet si Pedro gak sih? Pedri maksudnya gue. Oke, dapet ini ya, siapa sih? Pedri tuh kemarin dapet sepatu emas ya. Bukan sepatu emas. Dapet apa sih predikat pemain muda terbaik? Kalau gak salah ya. Bener gue gak salah kok. Gila, gue gak fokus banget ya. Ya, semoga sih gue dapet Mbappe, kalau enggak Bang Dodo. Pengennya sih Messi gitu, karena gue dekul. Dekul, oke, kita rekrut aja langsung ya. Bismillah. Oke, tanpa trik, tanpa melakukan apapun, hanya dengan bermodalkan keyakinan. Polandia kah? Fenerbahce Ozil. Wah, hoki. Dapat pemain Islam ya, karena ini udah memasuki bulan puasa, mungkin berkah juga buat gua di sini ya. Dapat Muhammad Ozil. Wow. Gila, bagus-bagus ya gacanya, mantep ya. Yang penting gua masih terkenal aja pemainnya gitu. Masalah quality belakangan ya. Oke, ada 400 lagi gua bakal gacha, semoga dapat Bang Dodo, kalau enggak Messi. Pengennya sih itu ya. Oke, kita rekrut langsung. Bismillah, semoga hokinya bagus di gacha kali ini. Bismillah. Gila, gue jadi wibu, hokinya bagus ya. Wangi banget gacha malam ini. Oke, Prancis, Mbappe, hitam-hitam warna. Nomor 7 maksudnya, Mbappe. Gokil, boy. Wah, dapet kura-kura ninja gitu ya. Sumpah hoki gue bagus banget cuk. Oke ya, lumayan ya. Gokil boy. Oke, dapat 2 pemain PSG. Oke, gue bakal gacha. Tapi kebanyakan pemain depan ya.
Gue pengennya sih dapet pemain belakang. Di sini nggak ada kiper ya? Oke lah. Oke, gue bakal gacha aja langsung. Feeling gue mengatakan di sini gue bakal mendapatkan Messi. Gas. Bismillah. Wah, ini kalau dapat Messi gokil sih. Oh, Spanyol ternyata. Pemain Barca, hitam. Ansu Fati kah? Ansu Fati. Bukan pemain PSG. Oke, tapi lumayan dia dapet Fati PSG, PSG Fati maksudnya. Itu klub Indo dong, kocak. Oke, lumayan dapet. Nah, tapi ini posisinya sama-sama ini ya, sama kayak Neymar ya. Oh, mungkin ya buat cadangan aja ya. Oke, lumayan. Ada 200 koin gold lagi. Koin kuning ya, semoga dapet bagus. Ini biasa di last-last gini ya, yang terakhir tuh bagus, bagus dapetnya. Ya, kita lihat ya, apakah Messi atau enggak Bang Dodo, kita lihat aja. Ih, gila, gua seneng banget nih. Wangi banget. Polandia. Bukan, kocak, ini apa nih? Arsenal. Sokap nih. Gua enggak tahu. Siapa ya? Dapet Tomiyasu. Wow, Tomiyasu apakah bagus? Hah? Gua nggak tahu, gua bukan fan Arsenal dan jarang banget gua lihat Arsenal main soalnya. Tapi ini lumayan dapet CB ya, pemain belakang. Tadi kan gua pengen banget dapet pemain belakang ya. Oke, lumayan ya. Ada 100 gol lagi, 100 gol dong bilangnya. Itu game sebelah ya, pakai gol istilahnya. Nih ya, oke, gue bakal gacha, semoga dapet Bang Dodo, kalau enggak Messi. Gue butuhnya sih yang sayap kanan gitu, yang sebelah kanan. Kan di sini tengah gue udah bagus nih, ada Lewa, sisi kiri sini, ada Neymar gitu. Neymar bahas ini dong ya, jadi sebelah sini dong, Messi. Iya gak sih? Oke lah, gue bodo amat mau dapet siapa ya. Yang penting pemainnya terkenal aja, itu aja sih ya, oke. Ini gacha terakhir, semoga bagus. Biasanya bagus. Oke, semoga dapat Messi, kalau enggak Bang Dodo. Bismillah. Bismillah dong. Messi. Wah, Inggris lagi kah? 69. Ini pemain Liverpool deh, kalau enggak salah. 66. Pemain Liverpool kah? Liverpool. Cek. Benar kan Liverpool si Arnold enggak sih? Benar tuh kan, lumayan dapat bek kanan ya. 92, wow lumayan ya. Oke, di sini gua gagal mendapatkan Bang Dodo dan Bang Messi. Kalau Messi nggak pakai bang ya. Oke, semoga dapat Romario, semoga juga dapat Iker Casillas, Wakabayashi ya, yang katanya Wakabayashi. Kita ganti Onana. Pakai yang ini. Oke, kita lihat gua dapat siapa. Legend kah? Oh, gini animasinya beda ya? Gak kayak yang tadi gitu. Oh, ini bolanya emas, bukan legend dong. Arsenal. Siapa ini? Kok gak kenal gue ya? Mukanya asing banget. Legend gak sih kalau emas gini? Legend ya? Dapat legend, cuk. Ini legend, cuk. Zamorano, wah gila, ini pemain tua banget ya. Iya iyalah, namanya juga legend ya. Oke, ini yang kedua ya. Di sini gua bakal gacha nggak banyak-banyak mungkin ya. Nah, kalau nggak emas ini berarti bukan legend ya. Aduh, gua noob banget dong main PES. Ih, dapat Golden Ball, Black Ball maksudnya. Nomor 4, pemain Munchen. Back kayaknya ya, back. Back gak sih? Iya dapat CB kan, dapat si Sule. Ih gila, dapat ada macuk, dapat ini apa Korigor. Gua bilangnya Korigor gitu ya. Soalnya dia mirip banget sama Korigor kalau waktu main di apa sih? Di main di Wolves. Di Wolves ya.
Nanti gua ada fotonya. Gokil ya, ini dapat emas lagi ya. Mantap, 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 mantap. Oke, gua bakal gacha lagi, gua bakal sisain mungkin 45 GP ya, 45.000 GP. Jadi gua bakal gacha ya sekitar 4 kali lagi. Oke, let's go. Eh, jangan di sini, nanti jelek. Di sini gachanya nih. Ya, oke. Gua mah gacha-gacha aja gitu bikin kontennya ya. Oke, kita rekrut langsung, semoga dapat Romario. Oke, tanpa klub. Vitali. Hitam. Romario. Yah. Gak kenal. Sokap. Siapa ini anjir dapat Pudidi? Mukanya kayak Pudidi banget. Oke. Jadi sampai sini aja videonya. Mungkin gua bakal bikin gameplay gitu ya. Buat next content kita review duo atau duo PSG kalau digabungin sama Lewa jadi trio nanti ya. Jadi trio Mbappe, Lewa, Neymar. Wow. Itu dream team banget sih ya, walaupun di sini gua minus Bang Dodo sama Messi ya. Itu kalau dapat Messi sama Bang Dodo gokil juga sih, tapi gua nanti bingung gitu posisinya di mana ya. Stop it. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Nantikan video gua selanjutnya buat yang berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar sampai udahan. Sampai lebaran ya, gak ada yang bocor, oke? Oke, jadi sekian aja video kali ini. Gue pamit. Peace.